Kak Irma Tiana mau tak mau kembali masuk dalam lingkaran kehidupan mantan guru spiritualnya Gatot Brajamusti yang kini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Masalah narkoba yang menjadi awal dari penangkapan Gatot di Mataram kini semakin meluas ke masalah lain, yakni kepemilikan senjata pribadi yang juga ditemukan di kediaman Gatot di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Setelah Rabu lalu, Arisuta dipanggil Polda untuk dimintai keterangan, kini giliran Elma Tiana menjadi saksi kepemilikan sentri Gatot Brajamusti karena Elma dianggap pernah memiliki kedekatan khusus dengan Gatot selama 9 tahun saat ia masih bergabung di Padepokan. Elma pun menjalani pemeriksaannya sebagai saksi dengan 27 pertanyaan yang diajukan penyidik selama kurang lebih 2 jam lamanya. Hari ini saya memenuhi panggilan polisi untuk keterangan saksi aja sekitar kepemilikan senjata api dan film Azhar yang menggunakan properti itu asli atau tidak. Kami dari di Kasus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saudari ET, di mana yang bersangkutan kami panggil dalam rangka menjelaskan perannya sebagai saksi terkait penggunaan dugaan tindak pidana senjata api legal yang dilakukan oleh saudara Gatot Brajamusti. Kapasitas yang bersangkutan kenapa dipanggil? Yang bersangkutan pernah menjadi salah satu orang yang dekat dengan saudara Gatot pada sekitar tahun 2004 sampai dengan 2011, di mana berdasarkan keterangan awal yang bersangkutan, saudara Gatot pernah menunjukkan salah satu dari alat bukti yang saat ini ditemukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka. Dan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung, kami masih mendalami terkait dugaan asal dari senjata api tersebut. Memang mirip yang ditunjukkan dengan, tadi kan dilihatin senjata apinya dan juga 2000 peluru, kalau masalah itu kan saya, kalau masalah peluru yang banyak itu saya nggak tahu, tapi kalau senjata api memang saya pernah lihat. Kapan lihatnya pas lagi saat itu? Oh, waktu di zaman di Padepokan dulu. Nah, itu dalam rangka apa, Mbak? Dalam rangka ya bercanda aja sih waktu itu. Mbak Lo pernah nanya nggak buat apa guru spiritual punya senjata? Nggak pernah nanya masalah itu, cuma saya pernah lihat. Kesaksian Elma Tiana memang sangat diperlukan pihak penyidik, karena di antara para saksi dan selebritis lainnya, dialah yang paling terbuka menjelaskan pengalamannya saat masih bergabung bersama Gatot. Sebuah padepokan yang dalam bayangan orang adalah tempat menimpa ilmu agama, sayangnya disalahgunakan Gatot Brajamusti untuk melakukan hal-hal yang tak semestinya dilakukan. Soal narkoba, khususnya syabu yang dikabarkan kerap digunakan dan menjadi media untuk berhubungan dengan dunia lain, juga dikisahkan secara gamblang oleh Elma Tiana. Bagaimana kabar soal adanya sebuah ruangan khusus di Padepokan Sukabumi sebagai tempat dilakukannya ritual bertemu dengan hal-hal yang bersifat supranatural? Inilah yang akhirnya menyulut kemarahan orang tua Reza Artamevia yang merasa bahwa putrinya ternyata berada di tempat yang salah. Itu kayak media untuk memakai itu tuh media untuk supaya kita bisa berhubungan dengan makhluk gaib. Ya bentuknya itu ya seperti sabu. Tapi ternyata kan itu gitu kan. Apa? Nggak nge-fly, nggak ada nge-fly. Maksudnya begitu masuk, begitu kita menggunakan itu ya, itu memang saya merasakan ada sesuatu yang masuk di badan saya. Akhirnya saya kayak menjadi orang lain gitu loh. Pada hari Kamis kemarin, artis senior Elma Tiana terlihat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kedatangannya itu untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait menjadi saksi dan memberikan keterangan seputar kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Selama kurang lebih 3 jam lamanya, Elma mengaku dicecar sebanyak 27 pertanyaan seputar informasi yang ia ketahui terkait senjata apa yang dimiliki oleh pria yang kerap disapa A. Gatot. 27 pertanyaan. Dan tadi saya udah di ini sama penyidik ya, emang sih sekitar kepemilikan senjata api dan film Azhar yang menggunakan properti itu asli atau tidak. Jadi seputar kepemilikan itu aja dan itu aja ya. Yang dijawab ya yang sekitar ya saya ketahui aja dan saya sudah buat di apa? Di dalam BAP. Di BAP ya sudah diceritakan di situlah ya waktu pas di film Azrak itu saya
adegan dramanya. Jadi saya nggak kebagian film yang tembak-tembakan dan film perkelahian, saya nggak ada di situ. Jadi hanya untuk saya hanya di scene-scene drama aja. Tapi di film itu juga saya ditanyain apakah menggunakan properti asli itu atau tidak, ya saya bilang saya kurang tahu. Saudari Ete, kita periksa dalam 27 pertanyaan terkait tentang hubungan yang diketahui oleh saudari Ete. Yang pertama, kami dari penyidik mempertanyakan tentang bahwa benar saudari Ete ini adalah salah satu artis permain dalam film Astral. Terus yang kedua, untuk menyatakan bahwa apakah benar dalam permainan film tersebut, apakah benar menggunakan properti senjata api ataupun jenis pistol itu dalam properti yang sesungguhnya. Nah, ini kami dalami dari keterangan-keterangan saudari Ete bahwa selama dalam kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan ataupun memakai properti yang sifatnya asli, apalagi dalam hal ini senjata api. Nah, saudari Ete ini mengenal saudara GB ini dari tahun 2004, itu menjadi guru spiritualnya sampai dengan 2011. Di dalam padepokan tersebut yang ada di padepokan GB, saudari Ete bersama-sama dengan RA, terus ada juga saudara AS yang kemarin juga diperiksa, ini bersama-sama merupakan orang yang sering berkumpul di padepokan. Jadi memang adegan film-film yang dilakukan saudari Ete ini tidak pernah melihat adanya keberadaan senjata api tersebut. Dua pucuk senjata api jenis pistol, yang pertama yaitu Glock tipe 26 kaliber 9 mm, yang kedua Walther PPK kaliber 32 mm, serta hampir 2000 butir peluru jenis dari kaliber 9 mm, 32 mm, dan 22 mm. Hampir 2000-an lebih. Karena pada saat penggerbekan pertama, penggeledahan pertama, itu ada 1400-an lebih. Dan yang kedua ada sekitar 600-an lebih. Keterangan Elma Tiana memang dianggap sangat penting. Pasalnya wanita 41 tahun ini sempat menjadi murid setia selama 9 tahun lamanya di padepokan AA Gatot. Terlebih saat berada di padepokan, Elma mengaku sempat diperlihatkan dengan senjata api ilegal milik AA Gatot. Pernah. Seperti apa? Dalam momen apa? Mirip dengan yang ditunjukkan. Ya, sendiri. Memang mirip yang ditunjukkan dengan tadi kan dilihatin senjata apinya dan juga 2000 peluru. Kalau masalah itu kan saya, kalau masalah peluru yang banyak itu saya nggak tahu, tapi kalau senjata api memang saya pernah lihat. Apa lihatnya pas lagi saat apa? Waktu di 71 jamaah haji Indonesia. Terlebih Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Budi Hermanto menjelaskan bila Elma bersikap sangat kooperatif dengan memberikan sebuah informasi yang ia ketahui sehingga pihak kepolisian tak mengalami kendala. Kalau Ete sebagai saksi sangat kooperatif ya, membuka semua apa yang informasi yang diketahui. Ini mungkin sangat membantu bagi pihak penyidik untuk mendalami proses penyidikan ini. Enggak, biasa aja. Saudari Ete juga fun aja pada saat diperiksa polisi. Tidak ada kendala apa-apa? Enggak ada kendala, enggak ada masalah. Tak hanya Elma Tiana saja yang ikut terseret sebagai saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Rupanya pihak kepolisian juga mengaku siap memanggil beberapa saksi lainnya dan ada dari beberapa rekan selebritis yang perlu dimintai keterangan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Ya, ini kan baru dari keterangan saudari Ete. Kami akan mendalami lagi nanti untuk pemeriksaan selanjutnya kepada saudara GB. Masih kita dalamin beberapa saksi, besok masih kita akan periksa, yaitu sutradara pembuatan film DPO, Detachment Police Officer, termasuk artis yang memerankan itu saudari NC, serta siangnya kami akan memeriksa saudari RA. Selamat pagi, Insert Pagi hadir menjawab pertanyaan daripada Anda semua yang mungkin tadi malam tertidur memikirkan kira-kira bagaimana sih kelanjutan daripada kasus Gatot Brajamusti ini. Jika di awal memang fokusnya lebih kepada kepemilikan narkoba, kini sepertinya berubah atau shifting kepada kepemilikan senjata api ilegal, pemirsa. Dan tidak heran ya, ternyata ditemukan sekitar 2000
2.000 komponen daripada senjata api yang belum diketahui nih kepemilikannya, apakah benar-benar legal atau benar-benar ilegal. Makanya saat ini tengah didalami. Dimulai dengan pemanggilan Elma Tiana sebagai saksi yang sangat kooperatif dan katanya juga akan dipanggil beberapa nama selebritis lainnya. Jadi sepertinya pemirsa, ini akan menjadi sebuah jalan cerita yang cukup panjang. Jadi kita semua akan mengikuti seperti apa sih ending daripada cerita ini. Nah yang pasti ending daripada cerita cinta daripada Evangelista, siapa namanya? Siapa? Stephen William tepatnya. Kenapa saya bertanya-tanya? Karena memang itulah yang ditanyakan tentang bagaimana hubungannya kan. Sempat Celine, apakah masih dengan Natasha Wilona? Dengan Celine hubungannya seperti apa? Ternyata sudah ada kepastian. Stephen sudah mengakui hubungannya dengan Celine Evangelista. Untuk mengetahui seperti apa rasanya Celine Evangelista dan bagaimana dukungan keluarga, jawabannya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi.